Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 15 September 2023 dengan Sari Berita. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai menjamin pengawasan optimal hak penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang. Untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan teknis evakuasi di bawah permukaan air, Basarnas Maumere gelar lomba Mini SAR Challenge bagi 20 peserta. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Berita pertama, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai menjamin pengawasan optimal hak penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang. Laporan Lady Badin. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamana, kepada RRI pada Kamis 14 September 2023. Dijelaskan Fortunatus, berdasarkan data penyandang disabilitas yang masuk ke daftar pemilih tetap di Kabupaten Manggarai adalah sebanyak 1.962 orang. Fortunatus menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara di dalam pemilu. Dalam hal ini, hak untuk dipilih dan memilih, sehingga Bawaslu Kabupaten Manggarai konsen mengawasi pemilu yang inklusi. Untuk soal data penyandang difabel dalam momentum pemilu 2024 di Manggarai itu berjumlah 1.962. Kalau kita bicara data secara nasional, dari untuk data terakhir, data DPT nasional itu ada 1,1 juta untuk pemilih penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dan bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 7 2017 di Pasal 5, penyandang disabilitas itu punya hak yang setara dalam konteks hak, baik hak memilih maupun hak dipilih. Karena itu Bawaslu Manggarai sejak awal pada pemilu 2019 juga cukup konsen dalam konteks isu-isu disabilitas, sama konteksnya dalam isu pemilu yang inklusi. Fortunatus mengungkapkan salah satu bentuk pengawasan yang akan dilakukan pihaknya adalah seperti aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas ini untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana kita ketahui, memang hak pilih merupakan hak yang mendasar, hak yang fundamental, sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. Dan hak pilih juga menjadi hak asasi manusia yang tentu saja perlu diawasi secara ketat oleh Bawaslu, karena hal yang mungkin yang paling pertama yang kami awasi itu adalah soal aksesibilitas. Soal aksesibilitas pemilih difabel terhadap hak-hak mereka dalam pemilu. Dirinya berharap dengan terciptanya pemilu yang inklusi, para penyandang disabilitas ini dapat berpartisipasi dan memberikan hak suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa ini. RRI ND Lady Badin melaporkan. Salah satu upaya untuk memastikan agar seluruh pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang, maka mereka akan diberi peran dalam berbagai posisi pada pelaksanaan pemilu. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Kami ajak untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Selain gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada 20.981 pemilih pemula di Manggarai Barat, KPUD juga akan memberikan peran kepada mereka melalui berbagai tugas dan jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD Manggarai Barat, Kris Beda, kepada RRI Kamis pagi menjelaskan, berdasarkan klasifikasi usia, para pemilih pemula berkisar di 17 hingga 20 tahun. Oleh karena itu, mereka bisa dilibatkan sebagai panitia pemungutan suara PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, bahkan bisa menjadi pengawas di tingkat TPS. Mereka juga harus menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menyebarluaskan informasi dan pendidikan pemilih terhadap para pemilih pemula, tetapi juga mereka juga berkesempatan untuk menjadi bagian
dalam proses pemilu dan pemilihan. Mereka bisa menjadi penyelenggara pemilu, baik PPK, TPS, KPPS, Pantarli, dan bahkan untuk menjadi pengawas di TPS, untuk misalnya ketika mereka direkrut oleh desa, untuk menjadi sekretaris desa, dan seterusnya. Jadi ajakan-ajakan itu yang kemudian menjadi penting untuk mereka tidak hanya mengikuti tahapan ini, tapi juga menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, Chris kemukakan pemilih pemula juga merupakan pensiunan TNI Polri yang pada pemilu 2024 oleh undang-undang mempunyai hak untuk memilih. Di Manggarai Barat sendiri, KPUD memastikan dengan baik agar seluruhnya terdaftar dan terakomodir pada hari H pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Manggarai Barat Leni Sri yang di kesempatan yang sama kemukakan. Pihaknya memberikan apresiasi langkah KPUD untuk melibatkan pemilih pemula menjadi bagian dari penyelenggara. Dari Bawaslu akan mengajak dan melibatkan mereka sebagai pengawas partisipatif pada pemilu mendatang melalui Bawaslu Goes to School maupun kampus. Dalam program ini, Bawaslu mengajak para pemilih pemula membantu menyebarluaskan fungsi pengawasan. Kami mau bawa teman-teman yang menjadi sasaran di pemilih pemula ini, di sekolah-sekolah ini, di kampus-kampus juga, akan menjadi bagian dari pengawas partisipasi. Ikut menjadi pengawas ya, melihat proses mengkawal, misalnya tidak hanya datang mencoblos, tapi dia ikut mengkawal nih, hak suara dia yang sudah diberikan, dia harus jaga juga. Lalu ikut juga memantau, melihat ketika ada potensi-potensi dugaan, dia akan bisa melaporkan ke bawah. Leni mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Manggarai Barat untuk ikut menjadi pengawas partisipatif, mengingat luasnya wilayah dan jumlah TPS yang mencapai 900 unit. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Untuk menghidupkan kembali dan mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Sika yang beragam dengan konsep community-based tourism atau wisata berbasis masyarakat, Kabupaten Sika melaksanakan Festival Jelajah Maumere 2023 yang berlangsung sejak Kamis 14 September hingga Sabtu 16 September 2023 mendatang. Laporan Veranda Garus. Terdapat tiga sektor potensial yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sika, yakni pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hal itu diungkapkan Kepala Bapelitbang Sika, Margareta Movaldes Damagabapa, kepada RRI. Dia mengakui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Sika sempat mengalami ketertinggalan, sehingga melalui Festival Jelajah Maumere 2023 ini mampu mengangkat kembali pariwisata yang ada di Kabupaten Sika. Sebelum adanya intervensi untuk wisata super premium Labuan Bajo, Kabupaten Sika itu cukup banyak wisatawan juga yang datang, dan sektor pariwisata itu menjadi salah satu sektor unggulan. Sehingga dengan adanya Labuan Bajo, kita sebagai penyangga, ini kemudian juga dengan kondisi pandemi kemarin, ada keterbatasan fiskal. Dari sisi perencanaan, kami di Bapelitbang kemudian melakukan kajian-kajian terkait dengan sektor-sektor yang dapat memberikan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Festival yang diselenggarakan dalam skala besar ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menggeliatkan sektor pariwisata di Kabupaten Sika. Selain itu, festival ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM yang ada. Festival Jelajah Maumere ini dibuka untuk masyarakat umum dengan tujuan menggaet wisata lokal, domestik, hingga mancanegara. Festival besar ini direncanakan akan menjadi festival tahunan. Adapun tiga lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut, yakni Lapangan Umum Kota Baru Maumere, Wisata Alam Egon, dan di Tanjung Kajuwulu. Karena ada kolaborasi dari lintas sektor, kemudian dari kecamatan, desa, dan satu yang saya lupa, di Egon itu masuk di kawasan hutan lindung, sehingga dia ada di bawah pemerintah provinsi melalui UPT KPH. Dan ini berarti kami juga punya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Nah, ini juga kami mendapat dukungan sangat luar biasa dari teman-teman UPT KPH yang ada di Kabupaten Sika, sehingga memang tidak terasa berat begitu, meskipun dengan anggaran yang minim, terus kegiatannya ada di beberapa, tersebar di beberapa lokasi, ada dukungan media juga, kami punya komitmen yang sama untuk bisa mengeksplor Kabupaten Sika, sehingga yang kita rasa memang kalau kita rincikan mungkin agak sulit untuk bisa melaksanakan itu dengan kebutuhan anggaran dan segala macam rencana yang kita lakukan di destinasi wisata-wisata itu, tapi puji Tuhan itu semuanya masih on the track lah. Kegiatan dimulai dari fun bike, pentas musik etnik Magepada, gai masal, dan lomba vlog wisata Tanjung Kajuwulu. RRI ND, Veranda Garus melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan teknis evakuasi di bawah permukaan air, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SAR Maumere menggelar lomba mini SAR challenge bagi 20 peserta. Laporan Suimam. Kepala Kantor Basarnas Maumere, Supriyanto Ridwan SE mengatakan kegiatan mini SAR challenge ini dilaksanakan selama 3 hari yang mana pelaksanaannya sudah dilakukan sejak tanggal 12 kemarin dan berakhir di tanggal 14 September 2023 dengan melibatkan sebanyak 20 peserta diantaranya dari Rescure, Kantor SAR Maumere, Unit Siaga SAR ND, Unit Siaga SAR Lembata, serta ABKK NSAR Punta Dewa 250 dan RB 212 Maumere bertempat di Pantai SeaWorld Resort Desa Waira Maumere, Kabupaten Sika. Dijelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, berjiwa kompetitif, sportif, dan semangat pantang menyerah. Tujuan semua itu untuk mempercepat evakuasi, cepat pencarian, istilahnya quick response, itu yang kita harus mencapai. Yang melanjutkan, dengan adanya Lomba Mini SAR Challenge ini, diharapkan seluruh rescuer menunjukkan sikap profesionalisme dan sportif dalam mengikuti lomba pencarian korban di bawah air, dengan tetap berprinsip pada tujuan akhir, yaitu mengevakuasi korban sesuai prosedur dan mengutamakan safety. Jadi kegiatan SAR Challenge ini untuk contoh evakuasi di bawah air, mencari titik yang diduga. Jadi peserta itu sudah bisa mengarah kemana mereka saat berenang di bawah air. Yang kita laksanakan kan penyelam panorama, bukan. Tapi penyelam untuk menolong, mencari, evakuasi. Itu yang kami laksanakan sekarang. Ditambahkan, kegiatan ini baru dilaksanakan di Maumere dan ke depan akan terus dilakukan untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan seluruh rescuer dalam mengevakuasi korban di bawah air. Upaya untuk meningkatkan kinerja di bidang manajemen dan layanan kepada pelanggan perusahaan umum daerah Perumda Tirta Kalimutu ND bangun kerjasama dengan PT Air Minum Giri Menang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan Rovinus Pula. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan antara Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Haji Lalu Ahmad Jaini SSI MT dan Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Justinus Sani SE pada Rabu 13 September 2023 di Kupang. Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Justinus Sani SE mengatakan keinginan dari para pihak untuk menjalin kerjasama kolaboratif guna mendukung upaya Perumda Tirta Kelimutu ND dalam meningkatkan kinerja di bidang manajemen aset gas dan APANET SPI SAK ETAP efisiensi energi, transmisi dan distribusi IPA, ME, layanan pelanggan sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Justinus Sani menjelaskan kemitraan yang dibangun difasilitasi oleh Perpamsi dan PT Air Minum Giri Menang sebagai mentor, Perumda Tirta Kelimutu Kabupaten ND sebagai resipien dan Perpamsi sebagai fasilitator. Perpamsi berinisiatif untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan air minum di Indonesia dan menjadikan program sebagai salah satu program pendukung dalam upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMD air minum. Penandatanganan kerjasama ini sudah dilakukan di Kupang kemarin antara Direktur PDAMD, Direktur PT Kelimena, mengetahui Ketua Umum Perpansi dan disaksikan oleh PH PPKP. Untuk di NTT, kali ini kita mendapatkan penghargaan dari Perpansi dalam kemitraan ini, Kota Kupang dan ND yang berkesempatan sesuai dengan permintaan dan permohonan dari saya sebagai direktur kepada Perpaks. Saya titipkan pertama bahwa kegiatan ini kegiatan yang sangat amat penting ya kepada tim teknis untuk mengeluarkan seluruh kekuatan, kemampuan dan pengalaman dari timnya untuk kami di ND dan juga kawan-kawan dari Flores Timur dan Jawa.
Kerjasama kemitraan didorong oleh Perpamsi dengan mengandalkan semangat solidaritas dan rasa kebersamaan antara anggota Perpamsi untuk saling membantu demi mencapai kemajuan bersama. Dalam program, Perpamsi mengharapkan tercapainya peningkatan kinerja secara efektif di Perumda Tirta Kelimutu Kabupaten Ende melalui proses praktik keahlian dan pengalaman dari PT Air Minum Giri Menang. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Dampak kemarau panjang mulai dirasakan puluhan kepala keluarga di Kampung Wairita, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, NTT. Ketersediaan air bersih yang tidak memadai membuat warga terpaksa mengkonsumsi air dari kali Wairita yang keruh dan kotor. Selengkapnya Feriso melaporkan. Warga Dusun Daranatar, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika mengalami kesulitan air bersih akibat terdampak kekeringan. Sebagian warga menggunakan air sungai untuk dikonsumsi. Warga mengkonsumsi air sungai sejak 2 bulan terakhir karena air dari sumur bor yang biasa digunakan warga mulai berkurang. Kondisi ini diperparah karena bendungan Wairita yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sedang dalam perbaikan. Maria CP, warga Kampung Wairita, mengatakan sejak kekeringan melanda, warga terpaksa mengkonsumsi air keruh di Sungai Wairita. Ia dan warga lainnya mengambil air di Kali Wairita pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah atau saat subuh hari. Ini dikarenakan saat subuh air masih dalam kondisi bersih dan jernih, sementara kalau diambil di siang atau sore hari, air agak keruh dan kotor karena dipakai mandi, cuci, dan air minum ternak sapi milik warga. Air dari Kali Wairita ini dipakai untuk kebutuhan air minum, mencuci, dan mandi anggota keluarga. Iya, karena kami kan susah air minum, kan tidak, sumur bor kan tidak dapat apa manfaatkan tuh, harus berbayaran per bulan. Tapi kan tahu saja kondisi kami sekarang kan setengah mati, jadi kami terpaksa minum air kali. Yang ada di kali jam 4 kami sudah mulai bangun. Bangun senter, agak bersih tuh. Kalau sore kan orang pasti mandi, kasih minum sapi. Kita mandi di jam 4 subuh. Sudah pilihan air dari kali untuk minum, cuci, piring, masak. Dengan isi air di kamar mandi. Saat ini kurang lebih 15 kepala keluarga yang mengambil air di Kali Wairita karena mengalami krisis air bersih. Di Kampung Wairita, Dusun Daranatar, Desa Hoder, memang ada sumber air sumur bor P2AT, namun belum bisa dimanfaatkan secara sepenuhnya oleh warga. Warga berharap ke depan pemerintah melihat kondisi yang terjadi dan tidak lagi bergantung dengan air dari Kali Wairita, tetapi bisa mendapatkan air dari sumur bor ataupun dari bendungan Wairita. RRI Ende Feriso melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.